Anggap Hauti beserta jajarannya kepada yang terhormat Ketua PBB beserta jajarannya, Kepala Desa, Kepala Dusun, RT, RW semuanya, dan kepada yang terhormat hadirin hadirat jamaah Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Ketua takmir Masjid Al Maulidi beserta jajarannya tak lupa. Kepada yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, semuanya yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan rahmat taufik hidayah beserta inayah kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul berkeluarga di dalam satu majlis ini, di dalam satu tempat yang sangat mulia, merupakan program berhiyal di jannah. Inilah taman-taman surga Allah yang disampaikan di dunia. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini, niatan kita dari rumah, langkah demi langkah, kita akan sebagai hamba dan sholihah ma'udzillah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan dengan barokah daripada maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat maulidnya kelahiran yang kita percayai pada malam hari ini yang langsung disaksikan oleh Rasulullah, mudah-mudahan dengan berkah kita memperingati, Allah mengangkat penyakit yang ada di Indonesia ini, yaitu penyakit COVID-19. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dengan berkah maulid pada malam hari ini, pulang dari tempat ini, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kalau berjalan sakit sembuh pulang, artinya pulang. Amin itu kurang, sakit sehat itu kurang. Tapi sih yang cuma ini, yang sedang kesulitan masalah keuangan. Ini jadinya aminnya bukan ini. Ayo kita berdoa kepada Allah yang sedang kesulitan. Amin. Wah, itu sudah sangat. Yakin kita doa ini lebih dari 51 insyaallah terjawab. Dan yakin mudah-mudahan, apalagi tadi para pandu institusi para desa kita ya, kita berarti tidak bisa kesulitan. Mudah-mudahan terjadi oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita mudah-mudahan dalam dan miskin bisa lepas semuanya, bisa kita lagi. Amin ya rabbal. Yang lagi terima hutang banyak, angkat tangan. Yang terima hutang, bu, daya manager. Yang punya hutang, angkat tangan. Ada? Asuran mobil, bilangan, bagian, ada? Ada yang ketawa.
Ayo berdoa kepada Allah, yakin. Amin. Yang lagi di kesempatan online, ayo. Tanya. Sama-sama yang berdoa online. Tanya ya. Ayo amin, senangkan. Mudah-mudahan Allah mengubahkan tenaga rezeki kita, rezeki dan kabar barokah, mendapatkan uang miliaran. Tapi kalau doa orang tua akan kita selesai uang yang banyak menjadi yakin di mana mana sudah pasti akhirnya akan jangan apa kita diperintah oleh Allah untuk berdoa, jadi Allah asal di waktu kita minta kepada Allah, jadi Allah kita minta sebesar pasti akan didapatkan. Amin ya Allah. Yang lagi datang jangan-jangan sudah urusan manis, manis. Amin ya Rabbal. Yang lagi punya tanaman, mandul sapi atau apa saja yang punya ternak sapi mendapat berkah semuanya. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan yang ada di tempat ini atau yang mendengarkan berkah dari mata kaum itu Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ziarah Mekah Madinah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yang masih tidur ada? Angkat tangan. Yang berlaku ada? Yang masih tidur lawan ada? Kita doakan mudah-mudahan kita akan maulid cepat mendapatkan jodoh dari motor-motor yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Belum nikah? Oh ya, kita doakan jodoh mendapatkan jodoh yang soleh. Amin. Sudah berapa? Hah? Belum? Gak apa-apa, kita berdapat, tunggu aja. Yang muda, katakan, yang muda, yang janda, ada yang janda, ini nikah. Kita doakan mudah-mudahan janda atau muda mendapatkan jodoh yang sama muda dengan janda, jodoh yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Terserah Allah menggunakan kata-kata ini, karena doa itu ada yang langsung dijabat, ada yang nanti, atau masih disimpan oleh Allah. Jadi diterima. Kalau kita tidak yakin, berarti kita sudah percaya dengan Al-Quran. Apapun Allah mudoruni asbayibabun, minta maka menggunakanku istana anak al-fatihah di Allah. Itu jadi Allah. Makanya saya meminta agar ada masa kepada Allah, tidak apa-apa, semua diperintah, tidak apa-apa. Kedua kalinya, sambungan sholawat beserta salam semoga tetap terjemah kepada jenjang kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi penyayang umat, Nabi memberi syafaat kepada dunia kami. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan di dalam surga ya Allah bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau sudah masuk di SD5 ini, apalagi sudah masuk masjid, jujur Pak, di hati saya jujur maka seperti teman-teman. Setiap kali saya mampir atau di sini sholat di sini, alhamdulillah saya selalu berdoa, mudah-mudahan tetap selesai. Yakin kalau sudah pasti tidak. Karena atau mungkin masih itu tapi manis ya. Malah saya kasih, pernah saya ngomong sama panitia, kalau bisa ini belum ada ini, belum ada kaligrafinya. Saya dapat masukan, saya kasih masukan Pak, itu lebih mudah kalau dikasih kaligrafi. Alhamdulillah, bisa sama itu loh saya ngomong ini. Alhamdulillah lebih jujur, Masya Allah.
dan sifat kita. Dia pemuda formalnya, indah orangnya, kalau kelas itu mas, pasti. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid sudah menjadi ada kebiasaan orang Muslim dan mukmin. Ingat, kita memperingati Maulid ini berarti menunjukkan kalau hati kita cinta kepada Rasulullah. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, apa katanya Rasulullah? Orang yang mencintaimu besok bersama aku di dalam surga. Berarti kalau kita memperingati malam Maulid Nabi ini, jadi maka saya oleh para panitia yang dukung oleh masyarakat, jangan khawatir konsumsi yang sampai berbeda di tempat ini. Ibu-ibu yang membuat mulai pagi tadi sampai mencucurkan keringat, jangan khawatir, keringatnya akan jadi saksi di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan terbayar takut kita, akan terbayar lemah kita. Isinya ibu-ibu, pahalanya akan membuat senyum Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Ada bapaknya. Ya jajan kalau tidak ada saya Rasulullah tidak dapat. Sama bapaknya yang ngasih uang kepada istri untuk membuat kue, membuat persiapan Maulid Nabi. Jangan khawatir, berikan bapak kamu mendapatkan uang tersebut demi untuk memperingati lagi Nabi Muhammad akan berisai juga di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dijelaskan di dalam satu syair tentang keistimewaan keistimewaan Nabi kita. Ingat, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan penghulu para nabi-nabi dan para rasul. Bahkan para nabi-nabi lain saja ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan Nabi kita dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat beruntung sekali menjadi umatnya Rasulullah. Dan tidak pernah melihat wajah Rasulullah, tetapi hati kita meyakini, hati kita cinta kepada Rasulullah. Inilah yang disebut, yang diceritakan nanti akan saya sampaikan, seperti apa kemuliaannya Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya setelah dia. Dijelaskan dalam satu syair, Nabi Muhammad sama dengan manusia, sama dengan kita. Tetapi perbedaan Rasulullah jauh, tidak seperti sifat-sifat manusia yang ada pada diri kita. Apa saja disebutkan oleh Syekh Al-Husaini di dalam syair yang mengatakan, Muhammadun basharun wa laysa kal-bashari bal huwa yawmun man nasbahu. Rasulullah dengan manusia seluruh alam jagat, dan dua yang umum, dan sebagainya.
batu korang. Harganya berapa? Mahal. Sebenarnya itu mahal. Mutiara itu mahal. Itu disifatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan sifat. Rasulullah tidak berikan di dalam rumah tengah. Tapi sebelum Rasulullah dilahirkan banyak kejadian-kejadian aneh yang tidak masuk akal. Tapi itu terwujud demi siapa? Demi kelahiran kasih Allah Subhanahu wa Taala yang dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Paris dijelaskan dalam kitab Kasyf al-Qulub. Di Paris itu ada api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang tidak pernah ada sedikit tahu. Api memikat kelahiran Rasulullah. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi seketika itu padam seribu tahun dihantam hujan tidak pernah padam. Tetapi dengan kejadiannya Rasulullah, api yang disembah oleh orang-orang Majusi padam seketika itu demi untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, meminta kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda Siti Aminah didatangi oleh malaikat Jibril. Di situ dijelaskan juga, disampaikan itu pesan kepada anaknya. Nanti ketika anak wanita kami, tolong kasih nama Muhammad orang lain. Ini langsung berbuka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ismu Ahmad. Jadi intinya Rasulullah mendapatkan gelar nama Muhammad atau Ahmad itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya yang harus kita. Selanjutnya, ketika ibunda Siti Aminah merasakan sakit, namanya orang mati pasti sakit, tidak apa-apa. Di situ hadir perempuan-perempuan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami ada percaya di antaranya yang menemani proses kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya adalah pertama Siti Maryam, Siti Asia, istri dari Raja Fir'aun. Hadir juga di situ ibu dan istri, apa ibu dari Nabi Isa alaihissalam Siti Maryam juga mendampingi ibu dan Nabi Isa Muhammad SAW Siti Aminah ketika mau melahirkan. Ya Allah, ya Rasulullah, ternyata Pak dijelaskan di dalam tiba mengijak kelahiran Nabi Isa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, semua bergembira, semua bersukaria, bukan hanya manusia, bukan hanya keluarga Nabi Muhammad, bahkan orang yang akan menghusui Nabi Muhammad yang bernama pamannya yang bernama Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya senang menghadirkan atau ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar saja nanti setiap hari Senin paman-paman Rasulullah ini mendapatkan ampunan dari Allah. Abu Lahab, Abu Jahal ini mendapatkan ampunan. Berapa apa? Saking senangnya mau lahir namanya Nabi Muhammad keponakannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keponakannya para paman-paman Nabi. Para generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dalam kitab Fadhailatul Rasul. Thank you.
hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahazal arsy tarqa wasyar. Arsy itu guncang. Guncangnya arsy dengan mau menghancurkan dunia atau membuat tsunami atau membuat gempa bumi. Tidak. Fahazal arsy tarqa wasyar. Apa guncangnya arsy bersikap ya akan menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matakan salawat Allah, lagi celah, masih jadar kursi Tuhan datang bawa kau. Dan pada malam itulah, si jasanya Allah bertambahkan, matakan salawat Allah, matakan kemalahan ikat hutan hijau, matakan hijau masih hibar. Dan lisan-lisan para malaikat gemuruh, bersukanya, menyebut asma Allah, membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ia satu perkara malaikat menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian setelah itu selesai begitu saja? Tidak. Masih ada keistimewaan keistimewaan dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya biyatil inayah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya biyatil inayah. Ternyata Rasulullah ketika lahir ternyata sudah dalam keadaan berkhitan. Tidak perlu sunnah Rasulullah. Lahir langsung khitan. Tidak pakai batu ismailnya. Kalau kita perbedaannya kita baru berbicara tentang umur pas SD kelas 1 kelas 2 dan tak ingin berita kita nama Nabi Muhammad. Tetapi Rasulullah Maulidah sallallahu alaihi wasallam maksudkan dia di lainnya Rasulullah dilahirkan dalam keadaan sudah dihidupkan maksudkan dia di lainnya dan dia mesti telah masya Allah indahnya dan bisa dibayangkan kalau kita ketemu Rasulullah satu rasa di hadapan kita ya ketampanan Rasulullah tidak ada batasnya keindahan wajah Rasulullah tidak ada yang bisa menyamai bahkan kita tahu semua Nabi Allah yang mempunyai mujizat-mujizat di antaranya yang mempunyai suara tidak ada Nabi Daud yang pernah menawarkan tanpa ada Nabi Yusuf ternyata wajah Nabi Yusuf dibandingkan dengan Nabi wajah Nabi Muhammad itu masih kalah dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diibaratkan ibarat apa yang dibilang setengah itu wajah Nabi Muhammad yang seperempat diberikan kepada wajahnya Nabi Yusuf yang seperempat diberikan kepada wajahnya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tanpa namanya. Kalau ketampanan Nabi Yusuf saja sampai membuat 9 orang istri Siti Zulaikha tidak terasa memotong-potong ujarnya melihat ketampanan Nabi Yusuf apalagi kita melihat ketampanan Nabi Muhammad SAW. Saya yakin, aku yakin andai kata Rasulullah hadir di sini menampakkan satu tahun saja tidak berjalan, tidak kuat melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yakin Rasulullah hadir di tempat kita ini. Kita harus yakin Rasulullah tersenyum melihat kita bersemangat di tempat ini. Karena memberikan sambutan yang begitu meriah, menyebut nama beliau dengan terbanyak obat kesalahan kepada beliau. Inilah yang membuat Rasulullah tersenyum melihat kita. Hadir Rasulullah di sini. Hanya saja kita tidak bisa melihat itu harus yakin. Kenapa kok saya bisa mengatakan kok yakin kalau Rasulullah hadir di tempat ini? Mulai tadi pagi tadi pak, mulai tadi saya dapat salawat yang dibawakan oleh ibu kita untuk menyebut nama Rasulullah. Buktinya apa? Kalau Rasulullah hadir, ini janji Rasulullah. Ketika disebut namanya ya Nabi Salam Alaikum, Rasulullah pasti akan hadir.
ada satu terima. Ini untuk menambah keyakinan kita bahwa saya ketika kita menerima maulid Nabi, ketika kita baca surah ini, ketika kita memperbanyak sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada. Saya ceritakan ini pengalaman yang pernah saya baca. Jadi saya pernah alhamdulillah di ayat 21 Abdullah bin Umar Hasan. Jadi Amir ini pernah mengundang seluruh ulama yang ada di kota Jawa. Tujuannya untuk memperingati maulid seperti ini, Pak. Yang hadir waktu itu diantaranya Kiai Ahmad Syamsul Arifin, merupakan kesaudaraan Kiai Hamid yang ada suku Bondo, Kiai Ahmad. Dan ulama akhirnya hadir memenuhi undangan daripada undangan dari Jawa, undangan Kiai Hamid dalam acara maulid seperti ini. Apa yang terjadi? Ketika para hadirin sudah tunjuk semua, membacakan maulid di situ, pas mahalul yang ya Nabi salamika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salamullah alaika. Iya yang tidak terlihat berdiri, Pak. Tanah mahalul yang berdiri semua. Kelihatan sahibul yang mengundang kiai-kiai, yang mengajar, dan kemasangan yang semua yang ada berdiri menyambut atau menikmati hatinya Rasulullah. Ini hati itu di sini. Ini kenapa dia ngambil sini? Saya dia tidak menangis lagi dia ngambil. Tidak bisa menunggu kepalanya. Setelah selesai acara, ditanya oleh Aslan dia ngambil tadi. Dia ngambil, sampai ini gimana? Diundang kiai seluruh Jawa. Seluruh mereka sampai ya. Kok pas mahal kiai yang nabi semua para kiai termasuk saya berdiri. Kok sampai duduk? Gimana sampai? Apa yang bisa keluar dari bisa dari kami? YSR, saya mohon maaf kepada seluruh para kiai yang ada di sini tadi. Tidak berdirinya saya tidak sadar di tempat dia bisa bergerak. Karena ketika engkau malah berdiri menyebut ya Nabi Salamalaikum, tiba-tiba Rasulullah hadir di tengah saya dan saya tidak melihat daya dan kekuatan rupanya menghadapi Rasulullah yang ada pas di depan wajah saya. Kalau punya itu ada yang membuat asam lah, tembus melihat wajahnya semua. Dan untuk bisa menembus wajah Rasulullah, melihat jasadnya Rasulullah di dalam tubuh asam bisa-bisa nampak masih ada semua. Dan kita malu-malu saja masih satu pun itu lagi. Ya kan? Kita malu aja masih hidup ini. Itu bisa menembus saja Rasulullah. Kalau sudah memasuki berapa kali tingkatannya sampai 208 pun satu itu dijelaskan dalam kita. Bisa masih hidup atau melihat langsung wajah Rasulullah saya malu. Tapi jangan khawatir. Katanya Rasulullah pernah bertanya para sahabat yang tanya seperti itu menjawab, siapa yang Rasul? Bukankah kami? Oh, bukan. Aku sudah terbiasa melihat wajahmu. Siapa yang Rasul? Kau menjadi pertanyaan hati kita. Pada kami sholat mengaji bersama engkau ya Rasulullah. Ketika engkau sholat saya tidak makmum. Tapi kenapa kau Rasulullah masih mengatakan nanti akan ada suatu umat dari kami yang tidak pernah melihat wajahmu tetap dijadikan dengan aku. Penasaran para sahabat. Hanya Rasulullah ditanya kepada para sahabat, siapa sih kenangan yang kau maksud ya Rasulullah? Sampai-sampai begitu pun hanya orang yang kau sebutkan. Dijawab oleh Rasulullah, wahai sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,
Kalau engkau itu wajar, dekat dengan aku, karena engkau selalu melihat aku setiap hari, ketemu aku setiap hari, berduduk dengan aku setiap hari, di dalam satu hati bersama aku setiap hari. Kami ada dari umatku yang tidak pernah mengingat wajahmu, tidak pernah mengingat langsung wajahmu, tidak pernah duduk dengan aku, tetapi hatinya menyimpan rasa cinta dan kerinduan yang sangat dalam kepadamu. Siapa itu umat-umat yang nanti setelah aku wafat, dialah orang yang paling kita hormati di dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita melihat yang dimaksud oleh Rasulullah tidak pernah melihat wajah Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah bercengkrama dengan Nabi, tetapi hati kita menyimpan rasa cinta dan kerinduan kepada Nabi. Maka kita berpandang apa buktinya dengan kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, kalau hati kita tidak diingatkan oleh Allah, tidak akan kita sampai di dalam hati kita. Tidak akan bisa sampai di hati kita kalau hati kita tidak diingatkan oleh Allah. Untuk yang berada di hati kita atau yang di luar, niatan kita dari rumah, insya Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yang kedua, tentu cinta kita kepada Rasulullah. Ini sunnah-sunnah beliau. Bukan hanya mengaku bisa saja cinta itu, tapi buktikan cinta itu penuh dengan pengorbanan. Cinta itu penuh dengan pembuktian, bukan hanya manisan-manisan kebalan saja. Apa cinta itu cinta kepada Rasulullah? Merasakan sunnah-sunnah beliau. Kau dia atau dia atau takdirnya, itu salah satu sunnah. Dan saya yakin kita tidak bisa mengalami Rasulullah, minimal sudah ada sunnah-sunnah yang kita rasakan. Itu merupakan salah satu cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyamai tidak bisa, Pak, menyamai Rasulullah tidak bisa. Tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita sebagai umatnya harus memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat ini langsung perintah dari Allah, bukan perintah ulama, bukan perintah sahabat, bukan perintah Nabi juga. Ada perintah Nabi dalam hadis, tapi ketika sholawat itu ada jadinya, itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita kuat. Rukun Islam ada lima: sholat, zakat, puasa, haji. Sholat itu merupakan rukun Islam yang wajib dan kita kerjakan. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, saya tanya, apakah saya tidak kalau untuk sholat? Apakah sekarang melihat Allah itu sholat? Tidak, hanya memerintahkan saja. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita zakat, apakah Allah itu zakat? Tidak pernah. Apa kita melihat Allah itu zakat? Ketika Allah memerintahkan haji kepada kita, apakah Allah haji? Iya. Tetapi ketika Allah memerintahkan sholawat kepada kita, Allah jauh sebelumnya kita dari sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah bersholawat kepada Rasulullah. Nanti saya jelaskan pasukannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru ketika Allah sudah bersholawat dan para malaikat bersholawat kepada Rasulullah, Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah dan ucapkan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah Allah. Hanya saja solawatnya Allah, solawatnya malaikat, dan solawatnya kita kepada Rasulullah itu berbeda-beda.
Dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Tauhid bahwasanya yang dimaksud dengan doa bahwa ketika kamu selalu menghadapi yang dimaksud sholat Allah kepada Rasulullah itu apa? Tidak lain maksud daripada itu, tidak lain artinya tidak Allah bahwa saudara saya dengan Muhammad tidak, bukan seperti itu. Allah bersolawat sholat Allah kepada Nabi Muhammad karena jalur rahmat selalu menerima kasih sayang. Ini salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, mencurahkan kasih sayang kepada kekasihnya. Bagaimana ikan lalu dan bagaimana salawatnya malaikatnya Allah? Ya selalu berhidung Allah di umnati sayyidina Muhammad, memohonkan ampun untuk umatnya Nabi Muhammad. Jangan baca salawat. Jadi salawatnya malaikat itu memohonkan ampun. Makanya ketika kita membaca memperbanyak baca salawat, jangankan malaikat, semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, mulai dari ikan, makhluk hidup semuanya, itu mendoakan untuk orang-orang yang telah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawatnya para malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, salamu katanya Allah, bersalawatlah kamu semuanya, ucapkan salam kepada Nabi Muhammad katanya Allah, wassalamu'alaikum taslimah. Ini perintah Allah kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk memperbanyak membaca salat salat. Karena kalau kita membaca salawat, ini kan jawab doa kepada Allah. Allahumma ya Allah, rahmatan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau kita sering membaca salawat kepada Nabi Muhammad, berarti kita itu butuh dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Kalau kita berkata dengan Nabi Muhammad, jangan harap bu, ya, jangan harap kita mendapatkan keselamatan nanti di akhirat kalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Allah yang mempunyai surga yang dimandat oleh Allah untuk membagikan surga itu Nabi Muhammad. Kalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad, jangan harap. Bahkan dikatakan Rasulullah saya pernah membaca hadis penyampaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kata itu seorang ulama pun, seorang ahli ibadah pun, ibadah kepada Allah tapi lupa dengan aku. Ada yang kata dia dimasukkan di dalam surga dan Allah, aku pun tidak bersyukur melihat kalau tidak pernah membaca salawat kepada dia. Tapi mana mungkin, Pak? Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau itu katakan jika engkau mengikut Allah, cinta kepada Allah, sampai ini ikuti aku, ingat aku, yukbikum Allah, pasti Allah akan mencintai kamu. Bukan hanya itu saja, bayar perilaku orang yang memperbaiki kata salawat, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah sekalian langsung. Itu sudah jadi Allah. Ayo kembali baca salawat. Daripada kita gosip, daripada kita lisan kita untuk berbicara yang tidak benar-benar, perbanyak baca salawat. Salawat itu tidak ditolak. Kalau istighfar kita masih bisa ditolak, kalau kita tidak ikhlas. Pembacaan kita banyak, kalau kita kalau dia tidak diterima. Salat kita kalau dia tidak diterima, tetapi kalau salawat yang dibacakan, walaupun dalam keadaan pasti diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo baca salat yang banyak. Ibu-ibu, daripada dada apa? Kerjaan di rumah, pegang tasbih baca salat. Kalau enggak pegang tasbih, bisa kita bahasa dengan bersalawat. Biasakan 10 kah, 100 kah, atau tanpa dukungan. Insyaallah kehidupan kita berkah. Karena apa? Rasulullah akan memberi
mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang masih ibadah salat salat. Karena apa? Satu selawat yang kita baca, satu selawat yang kita baca itu tidak bisa memadamkan api neraka jahanam. Apalagi sampai 10, apalagi sampai 100, apalagi sampai 1000, apalagi sampai 10.000. Atau tidak ada batasnya kata selawat. Subhanallah. Ayo kata selawat. Apa kajiannya Allah? Rasulullah menyatakan dalam hati jangan sholat adanya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Dalam siapa membaca sholawat kepadamu sekali saja. Satu ya, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencurahkan 10 kasih sayang. Jangankan 10 kasih sayang dari Allah kepada Allah, satu saja kepada Allah ditemukan kepada kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita hajarkan, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bacaan selamatnya? Terserah. Yang penting disitu disebut nama Nabi Muhammad. Mau yang panjang selamatnya? Allah. Yang pendek silakan. Ustaz, saya ingin selamatkan Allah, saya ingin Muhammad, saya Allah, saya ingin Muhammad. Ustaz, selamat Muhammad, Allah, tidak apa-apa. Ini silakan, yang penting disitu disebut nama Nabi Muhammad. Satu jalan naik motor, baca selawat. Naik mobil, baca selawat. Masak, baca selawat. Ya, kumpulan seperti ini baca selawat. Insya Allah berkah. Karena semua para wali-wali Allah yang ada di muka bumi ini, yang terlihatan ataupun tidak, semuanya mengamalkan selawat. Sembahlah Sayyidi Abdul Malik bin Sutubul Matabullah. Jadi kasau, beliau itu minimal baca selawat sehari semalam istiqomah 50 ribu selawat. Kita saja baca selawat satu saja berat. Itu mau mendapatkan sambahan, ingin selamat, ingin cucunya berkah. Tapi lupa dengan Nabi Muhammad secara diharap. Tapi kalau kita masih ingat kepada Allah, memperbanyak salawat, insya Allah cepat lambat pertolongan Allah akan datang ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Karena ada campur tangan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang mau mengajar salat. Minimal kalau kita tidak bisa dan saya baca selawat 1, 10. Kalau kita baca 10 dapat 100. Kalau kita baca selawat 100 dapat 1000. Kalau siapa baca selawat 1000 akan dibebaskan dari api neraka. Tapi dengan syarat 5 waktu salat sunnah. Salat jamaah diterima. Jangan baca selawat saja ketika salat, ya sama saja. Salat itu bagian dari kewajiban kepada Allah. Ini dan dilaksanakan baca salat yang dimaksud. Ya. Bapak, 1000 yang kuat saya. Berapa? 100. Mohon. 100 masih ditawar. Bapak, 100 lagi banyak. Berapa? 10. Silakan. Bapak, 10 masih ditawar. Bisa kurang? Boleh. Berapa? 1. 1 kalau masih ditawar untuk baca selawat, mati aja. Kalau tadi baca selawat bertahun-tahun dari 1000 menjadi 100, 100 baca 100 kepalaan, pada 1 sampai turun lagi 10, 10 masih kawai, masih baca 1 saja, 1 masih kawai, tidak usah dikit, mati saja. Merugi sekali, kurang yang masa hidupnya tidak pernah membaca selawat kepada Rasulullah supaya merugi sekali dunia akhirat. Orang yang hidup di dunia selama hidupnya tidak pernah membaca selawat. Maka dari itu, mari buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan mengajarkan yang seperti ini. Ayo ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Perbanyak baca selawat kepada Rasulullah. Insya Allah akan berkah hidup kita. Insya Allah
Kisah kita akan dijadikan oleh-oleh pembangunan dan kehidupan Bapak dan Bapak. Dan mudah-mudahan kisah manusia berjaya semuanya, mudah-mudahan masyarakatnya dijauhkan dari bala dan musibah, dan mudah-mudahan seluruh Indonesia penyakit COVID-19 ini mudah-mudahan cepat digenapkan oleh Allah. Berkat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Thank you.
Allahumma salli wa sallim
apalagi wal umarat. Apa ini? Karimil abadi walimah. Karimil abadi walimah. Itu saja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abadi walimah. Dibaca 10 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, 10, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu perintahnya. Untuk khasiatnya, sampai rasakan sendiri nanti selama satu bulan. Nanti itu mah harus sembuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum membaca selawat, ini saya kasih jasa lagi. Sebelum membaca selawat tadi, membaca surat At-Taubah, ayat At-Taubah terakhir surat At-Taubah. Dua ayat terakhir surat At-Taubah yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum anikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu diamalkan maghrib dan subuh sebanyak 7 kali. Ya, surat dua surat terakhir At-Taubah. Sampai cari Al-Qur'an tentang jahatum. Sampai amalkan sebelum baca sholat 7 kali. Ya, setelah baca tadi 7 digawe innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru baca selawat Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummahat. Ada tiga upaya pada amalan ini saya ijazahkan umum, silakan diamalkan. Insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Yeah. Insyaallah, mudah-mudahan kabul hajatnya. Apa saja yang hajatnya, hajat dunia akhirat, mudah-mudahan dikabulkan. Dengan syarat istiqomah. Mobil itu. Ya, istiqomah. Yeah. Bacanya 7, pakai jam 7 kali. Disambung Allah wa malaikatahu tahun 1. Baru membaca sholawat karimil abadi wal ummahat yang berbunyi ayo kami Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abadi wal ummahat. Oke, jamakan lagi ya, jamakan 10, jangan lebih, jangan lagi, jangan kurang, jangan lebih. Tapi kalau yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, kalau saya sayyidina Muhammad, monggo, mau 100, mau 1000, 50.000, silakan. Hanya yang tadi saja, cukup 10 saja. Oke, saya kasihkan jasa, akan amalkan semuanya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan, khususnya dari saya, dan khususnya para jamaah, semuanya. Oke. Apa yang saya sampaikan bermanfaat dan khususnya amalan ijazah dari saya tadi mudah-mudahan manfaat dunia akhirat dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah semua hajat yang Bapak Ibu semuanya dengan kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal amin ya Rabbal amin. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah dan kita berdoakan untuk semangat berada-ada berapapun pernah kita menjadikan langsung ini melalui berapakan dan dunia ya berapakan dunia ya kita berapakan dunia berada kesehatan berada-ada apa yang jadi yang di kami simpan dia berapakan kepercayaan kepada Allah kami yang berada atau kita ada kebetulan kebetulan kita berada di Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah 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 alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.